Kota Samarinda pada umumnya Kalimantan Timur mendapatkan berkah di sini luar biasa. Kedatangan salah satu tokoh putra terbaik bangsa sekali ini sudah di tengah-tengah kita menjawab apa yang tadi disampaikan oleh Ayah Anda Yoko. Tolong beliau adalah orang itu Bapak Haji Anies Rashid Baswedan sudah di tengah-tengah kita. Mana sekali lagi kejahatannya Pancasila! Hari ini Kota Samarinda pada umumnya Kalimantan Timur mendapatkan berkah rezeki luar biasa. Kedatangan salah satu tokoh putra terbaik bangsa yang hari ini sudah di tengah-tengah kita menjawab apa yang tadi disampaikan oleh Ayah Anda Yoko. Tolong beliau adalah orang itu Bapak Haji Anies Rashid Baswedan sudah di tengah-tengah kita. Mana sekali lagi teriakannya Pancasila! 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 Selain Bapak Haji Anies Rashid Baswedan, saudara-saudara sekalian, yang luar biasanya kenapa tadi saya katakan ketipan rezeki butuh Kota Samarinda ini. Ada Ayah Anda Yoko kita sudah menampingi Bapak Anies Rashid Baswedan kita. Ada Kakanda Ahmad Ali, ada Ayah Anda Hayalis, Ayah Anda Zahir dan semua tokoh-tokoh kita sudah hadir di sini. Senang apa tidak? Kenapa saya katakan begitu? Karena tidak semua daerah, tidak semua provinsi untuk mendapatkan kesempatan seperti ini, betul? Untuk kepentingan dokumentasi, makanya jangan sampai KTP ada terlihat di ujung-ujung pohon di sana. Untuk data Kota Samarinda, saya tidak berpikir panjang, betul? Apalagi hari ini, tadi seperti yang saya katakan, bahwa akan dihadiri oleh salah satu putra terbaik bangsa kita, Bapak Haji Anies Rashid Baswedan. Kita doakan, biar langit mendengar, betul? Semoga apa yang diikhtiarkan, apa yang diikhtiarkan oleh Bapak Haji Anies Rashid Baswedan dan juga pemuda Pancasila diberikan kemudahan kelancaran di kandungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Siap untuk berjuang PP. Mana pemuda Pancasila? Pancasila! Pancasila! Ini Samarinda, Om Said. Jadi kalau tidak ada PP ini seperti mati lampu, maksudnya. Ya, seperti mati lampu, ya. Nusa tidak ada, matahari tidak ada, ya. Cahaya tidak ada. Coba main kamu di mana, cek. Mana ini, musuhnya ini, mana? We'll be right back.
Betul apa betul? Tanpa pemuda Pancasila di Indonesia seperti mati. Pak Anies belum selesai Pak. Ambil bawa ayah anda belum selesai. Ini demi pemuda Pancasila ya anda. Ini mereka nanya, mereka bingung kenapa pasir pakai baju pemuda Pancasila ya anda. Wow, wajib. Kita kandungnya dari lahir soalnya. Baik, terserah guru sekalian. Kenapa? Saya adalah saksi hidup. Saya adalah bukti nyata bagaimana karakter seorang Haji Anies Rasid Baswedan. Kita tahu bagaimana kemampuan beliau di DKI Jakarta begitu sibuk, ya. Tetapi tidak pernah mencoba untuk mengesampingkan apa yang menjadi kepentingan rakyat. Apa yang menjadi kepentingan para kawan-kawan. Saya pernah mengundang beliau secara langsung. Saya juga hampir tidak yakin pada saat itu. Kira-kira Pak Anies ini di tengah-tengah kesibukan yang begitu padat bisa hadir atau tidak. Yang luar biasanya apa? Meskipun beliau sedang sibuk, meskipun waktu itu datanya ada sedikit terlambat Pak Anies, tapi beliau selalu mengupayakan, tidak pernah mengecewakan teman ini yang menjadi karakter seorang hari-hari selanjutnya. Makanya sesuai bisa lihat, bersama-sama lagi kita angkat dengan kita.